Halo guys, kembali lagi dengan gue Fahri, masih dengan game Cricket Financial Manager. Jadi dalam video ini gue mau ngasih tahu gameplaynya. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada skor dari kedua negara, Irak dan Indonesia, terus ada waktu pertandingan juga. Jadi simulasi pertandingan ini bukan di lapangan hijau, tapi melalui komentator. Nah, ini bisa lihat sendiri. Yang di bawah itu adalah papan informasi ya dari pertandingan ini, dan babak pertama udah selesai. Sekarang waktunya buat penggantian pemain. Jadi di sini teman-teman dikasih kesempatan buat mengganti pemain yang sekiranya sudah lelah ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada keahlian. Di samping keahlian itu ada persentase. Nah, persentase ini adalah persentase dari stamina setiap pemain. Jadi buat teman-teman bisa mengetahui mana pemain-pemain yang sudah lelah. Nah, untuk penggantian pemainnya sendiri itu harus sesuai dengan posisi dari pemain. Kalau misalkan teman-teman ingin mengganti center back, misalkan Hansamu Yuma itu dengan Hen Hardiona right back, itu bakal mengurangi keahlian atau skillnya ya. Jadi biar nggak mengurangi keahlian, diusahakan untuk mengganti pemain sesuai dengan posisinya gitu. Dan untuk saat ini rata-rata pemain stamina-nya masih di atas 50% ya. Jadi gua rasa sih seharusnya enggak diganti. Tapi ya udahlah. Ada beberapa pemain yang diganti. Oke, lanjut pertandingan babak kedua Irak lawan Indonesia. Nah, di bawah itu seperti yang gue bilang tadi, jadi informasi ini adalah informasi dari pertandingan yang sedang berlangsung, kayak Zulham Zurman 48. Nah, itu adalah informasi bahwa pemain gue, si Zulham ini dapat kartu kuning karena emang masuk itu sama warna kuning ya. Terus seperti Zulham juga sama warna kuning, dia dapat kartu kuning. Kalau yang sama tadi, dia itu pemain Irak, dia ngegolin. Nah, sekarang sekarang waktunya penggantian pemain juga. Gue mau nyoba masukin Boas, terus Andik juga gue coba ganti sama Yabes Rino. Semoga ada perubahan, karena emang ini pertandingan pertama gue dalam game True Football National Manager. Dan gue rasa sih gak seimbang ya kalau lawan Irak untuk saat ini, karena emang pertama gue baru pertama main, dan kedua gue belum tahu nih formula atau racikan formasi yang pas buat pemain-pemain Indonesia dengan keahlian yang ya rata-rata 50 ya. Soalnya tadi gue coba cek dari negara lain, itu pemain-pemainnya rata-rata ada yang 80, ada yang 70, ya tinggi-tinggi lah. Oke, lanjut babak kedua, semoga ada perubahan. Gol. Oke, Boas. Main favorit gua, Boas ngegolin. Akhirnya kedudukan sama, seimbang, sama-sama. Oke, pertandingan berakhir dan gua harus puas ya dengan skor akhir sama gitu. Dan setelah itu ada konferensi persnya dari jurnalis, ada pertanyaan dan ada 3 opsi yang harus kita pilih. Jadi ini sesuai apa ya, sesuai ya selera teman-teman atau pendapat teman-teman lah untuk memilih jawaban mana yang paling ideal. Oke, itu gameplay dari game True Football National Manager. Terus buat teman-teman ikutin terus video lanjutan dari game ini, karena gue bakal coba memenangkan piala bersama Timnas Indonesia. Thanks for watching and see you.